Mereka mendakwa mengalami kerugian hampir 70% sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan Mac lepas. Keadaan itu menyebabkan mereka tidak mampu melunaskan kadar sewa tapak perniagaan. Justeru 212 peniaga di Terminal Bas Melaka Sentral memohon bantuan kerajaan menyelesaikan masalah mereka. Peniaga mendakwa pengecualian pembayaran sewa sebelum ini masih tidak dapat menampung angka kerugian. Kadar sewa tapak niaga antara RM1,000 hingga RM8,000 dianggap terlalu tinggi dan membebankan. Masalah kita di mana perniagaan kita memang merosot. Bukan sekadar 50%. Sekarang saya rasa kalau 50% kita masih boleh lagi orang kata berdiri juga lah. Tapi sekarang dia dah jejak pada 70%. Itu masalah. So sekarang kalau misalnya sale kita sekadar 600 dengan sewa yang 7,800, saya rasa benda tu memang tak boleh nak cover. So saya memang harapkan bantuan buat masa sekarang. Jadi masa masalah COVID ni kami tak mampu. Mana nak dapatkan gaji sendiri pun tak dapat lah. Dalam saya, kedai saya ni sebanyak sebulan 3,200 lebih masuk maintenance. Dan sekarang ni saya nak dapat RM50 pun susah. Jadi saya minta lah dapat kerajaan membantulah kami ni, peniaga-peniaga ni yang menjadi apa tonggak lah pada Melaka Sentral. Mengulas isu ini, Pengerusi Lembaga Pengarah Melaka Sentral Sendirian Berhad, Datuk Hasno memberitahu, Melaka Sentral telah memberi potongan sewa iaitu 50% Mac lepas kepada peniaga, 100% pada April, 50% pada Mei dan Jun 30%. Jumlah keseluruhan pengurangan adalah sebanyak RM1.16 juta. Namun apabila rungutan diberikan oleh pihak penyewa melalui persatuan dan kita berpendapat untuk menyelesaikan masalah usahawan-usahawan ini, hendaklah ada pihak ketiga yang turut membantu. Maka itu dah timbullah idea untuk mohon kalau ada grant daripada pihak kementerian. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Mas Ermiyati Samsudin, yang meninjau masalah peniaga di Melaka Sentral ini, turut menyuarakan komitmen untuk membantu. Jadi saya telah berbincang dengan Datuk Abdul Hasno dan juga Tuan Rashid, dan bersama dengan saya adalah pengarah SME Corp Melaka, Puan Khairiah, dan juga Encik Anwar, pengarah Tekun Nasional Melaka. Dan kita berbincang bagaimana kaedah yang boleh kita cari jalan supaya perkara ini dapat ditangani, maksudnya win-win situation. Dan kita mengharapkan supaya lebih ramai lagi pihak yang dapat melihat, memaklumkan kepada kita dan merespon tentang keadaan bagaimana suasana perniagaan mereka, supaya perkara sebagaimana yang hari ini lawatan, hasil daripada lawatan kita ini, dapat kita canaikan dan mencari solution yang terbaik untuk mereka.